Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. BS berumur 43 tahun, pegawai salah satu bank swasta yang mencoba merampok di Bank Jawa Barat Banten, BJB Cabang Fatmawati, memiliki gaji terbilang besar. Memiliki gaji dengan besaran fantastis ternyata tak membuat pria BS merasa berkecukupan. Meski bergaji 60 juta rupiah per bulan, BS justru nekat merampok bank akibat terlilit utang. BS mencoba merampok bank BJB di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa 5 April 2022 lalu. Namun aksinya digagalkan sekuriti bank dan kini BS pun harus mendekam di balik jeruji besi atas perbuatannya. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Susianto, seperti dikutip dari Kompas.com mengatakan, pelaku memiliki latar belakang seorang staf HRD di salah satu bank swasta. Menurut Budi, aksi nekat pelaku melakukan percobaan perampokan BJB Cabang Fatmawati disebabkan masalah utang yang harus dibayarkan. Pelaku memiliki utang sebesar 1,5 miliar rupiah. Rinciannya 1 miliar rupiah merupakan utang pinjaman, sedangkan 500 juta rupiah merupakan bunga dari keterlambatan pembayaran 3 bulan lalu. Polisi mengatakan, pelaku meminjam uang 1 miliar rupiah itu dari seorang kenalan berinisial D untuk menjalankan bisnis. Percobaan perampokan itu terjadi pada Selasa sekitar pukul 14.30 WIB. BS datang menggunakan mobil Daihatsu Xenia ke BJB Cabang Fatmawati. Saat itu pelaku turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam bank. Setelah masuk ke bank, dia menodongkan airsoft gun kepada karyawan yang ada di bank dengan perintah untuk tiarap. Namun saat itu security F-Tag menuruti permintaan pelaku. Pelaku kesal lalu mengancam dan menembakkan airsoft gun di dalam kantor BJB. Security yang sadar bahwa letusan dari senjata itu bukan merupakan pistol sungguhan membuatnya berani melawan pelaku. Security terkena peluru airsoft gun di bagian pipinya. Sebagian karyawan BJB keluar dan teriak meminta tolong dan bersamaan dengan kejadian itu patroli polisi sedang melintas dan pelaku langsung ditangkap. Pelaku dibawa penyidik ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa lebih lanjut. Kepada polisi, pelaku mengaku merampok karena terinspirasi adegan film yang ditontonnya. Adapun sejumlah peralatan yang dibawa pelaku untuk aksi kejahatannya juga disebut sama dengan yang ada dalam properti film Laga. Selain airsoft gun, alat-alat lain yang dibawa yaitu pisau lipat, petasan asap, alat kejut, dan tali tias. Tali tias dipersiapkan pelaku untuk menyandera karyawan BJB tempat dia beraksi. Budi menambahkan sejumlah alat itu baru dibeli sebelum beraksi. Sedangkan airsoft gun itu dibeli pelaku dari temannya pada 12 tahun silam atau tepatnya 2010. Sebelum merampok, pelaku terlebih dahulu melakukan survei di kawasan Fatmawati. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan dikenakan Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 dalam hal kepemilikan senjata. Jadi yang bersangkutan sebenarnya dari latar belakangnya, yang bersangkutan adalah pegawai di salah satu bank swasta. Posisinya cukup bagus sebenarnya, staf HRD, dan kalau dilihat dari penghasilan atau gajinya itu juga sudah cukup besar, kalau nggak salah 60 juta per bulan. Namun karena terlilit hutang, di mana di hari Jumat nanti itu sudah jatuh tempo hutangnya dan yang bersangkutan harus membayar hutangnya dan terus dikejar-kejar oleh orang yang meminjami hutangnya, sehingga dia timbul pikiran nekat untuk melakukan kejahatan. Dan apa yang dia lakukan, memang sudah dilakukan survei di pagi harinya, di mana di daerah tersebut memang ada beberapa bank selain Bank Pembangunan Daerah ini. Ada beberapa bank lain, namun kemudian tersangka menentukan Bank Pembangunan Daerah ini karena melihat bahwa bank ini cukup sepi, sehingga bisa tersangka ini menganggap leluasa untuk melaksanakan aksinya. Kemudian pada saat melakukan peristiwa tersebut, tersangka sendirian, namun dengan peralatan yang sudah dibawa ini, memang tersangka ini sudah mempersiapkan diri. Manakala nanti terjadi sesuatu, ini sudah kita coba tanyakan, apa alat tis ini disiapkan untuk apa? Ya, untuk mengikat sandera. Kemudian ada semacam bom asap, ya
petasan asap dan alat kejut untuk apa? Ya untuk melarikan diri. Jadi nanti kalau terjepit dia akan menggunakan ini. Dan ini sekali lagi dipengaruhi oleh film yang dia tonton. Jadi ini menjadi perhatian dan keprihatinan kita bersama bahwa karena mungkin selama ini pandemi dia banyak work from home, kemudian kegiatannya banyak menonton TV, dia mempraktekkan ini. Padahal ini salah dan ini tidak dibenarkan dan mungkin jangan menjadi contoh buat yang lain untuk ditiru. Jadi kami mengingatkan pada masyarakat untuk tidak mencontoh ya perbuatan-perbuatan yang mungkin. Demikian Global Update kali ini, nantikan terus informasi lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.